banyak banget nih Toyota Kijang Innova yang warna putih nih. Bodo amat, sombong amat nih mobil Kijang Innova warna putih nih Toyota nih. Oke, nah ini The Alder Wood Station. Salah satu rumahan pertama dan juga terbaru di wilayah Indonesia Raya. Ini jadi salah satu rumah sedikit besar ini, tepatnya di Surabaya, Bogor dan juga pasangannya Sriwangi. Untuk informasi lebihnya silakan langsung datang saja ke atau mampu galeri Semarang Bogor, tempatnya yang ada di sebelah kiri saya tadi ya, tuh yang ada bendaranya ya saudara ya, atau sekalian lusukan, sekalian konservasi. Nah, tempatnya di sebelah kanan sini adalah rumah putih resepnya. Saat ini sedang langsung pembangunannya ya, showroom jualan unitnya ya saudara ya. Masa depan ini adalah di tempat tempat sekalian saya, tempat kami saya laporkan lagi. Langsung pembangunannya ya. Tuh rumah masa depan ya. Ini pembangunan rumah masa penuh presiden ini sedang berlangsung ya saudara ya. Ada di sebelah kanan ya. Ini kalau The Alderman Residence unitnya ada di sebelah kiri di sebelah masuknya ya. Karena suasana masih sepi, penjagaan sangat ketat. Thank you.
adalah villa apa nih ya saudara? Gak jadi nggak lain apa nih? Ya. Bakal berjaya ya di ajang bergengsi Panasonic Gobel buat yang akan rencananya SMP di sekitar bulan tahun ini ya, kalau tidak ada halangan yang sekarang hampir tiba diadakan karena pandemi COVID-19 ya. Sekarang PPKM dicabut, status pandemi dicabut, berubah jadi pandemi. Berarti macam bergengsi buat Indonesia siap bulan akhir tahun ini ya, baik kita tunggu saja ya konfirmasinya ya. Oke, pagi Pak. Tes panik mana dia? Oke, ini di sebelah kanan ini kosong, kita lewati ya. Klub ya, kita lanjak aja ya saudara ya. Cedera ya sebagian ya badan saya karena kecelakaannya beberapa hari yang lalu atau 2 hari yang lalu ya. Pelajaran ya buat saya tentunya. Baik, baik.
sini hati-hati soalnya di jalannya agak rusak ya. Oke, baik. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Kenangan Lamu Cafe Resort and Hotel Resort Bestview Mountain yang parkir resmi Kabupaten Aku ada di sebelah kanan saya, saudara. Baik. Oke, baik. Saya akan tetap menemani Anda sekeluarga. Dan di sini hati-hati ya, banyak sekali jalan rusak dan juga berlubang ya. Licin banget ya, saudara. Nah, di sebelah kiri saya itu adalah Bed Kesegaran Terasnya yang jadi salah satu lokasi tertib yang paling kita cinta. Yang baik di episode pertama itu saudara. Saudara. Nah, ini kalau ke kiri ke arah Pelangi ya. Ke kiri kita langsung belok ke kanan aja ke arah puncak Jakarta ya. Gunung Gelis, Gunung Joyo ada di sebelah kiri ya. Mau lurus tuh lurus terus ya, tetap oh, biasanya. Rasakan nongkrong berbeda di Umar Madurasto, tapi dancil dulu yuk di Umar Madurasto ya. Oke, baik. Akhirnya berhasil juga ya. Tadi aku cuma sedikit kumpulkan aja ya akibat cedera ya tadi ya. Oke, baik. Terima kasih.
ya, soalnya perlahan tadi agak turunan ya. Tuh. Bismillah. Semoga segera terbaik aja. Terus di terapi ya saudara. Oke. Pemuda ikut berperan. Dari R3 Katulampa ke kiri setelah lurus ya, setelah bundaran Semarang Bogor, setelah Kemang Permata Bogor Raya, belok kanan lagi ya sedikit ya, arah masuk ke dalam Semarang Bogor ya. Tadi sekalian explore lagi ya ke Semarang Bogor ya, rumah masyarakat saya nantinya, dan juga untuk Anda maupun juga tips lewati akses dan alternatif persiapan untuk berwisata ke puncak juga, persiapan mudik balik Nataru 24 dan juga Lebaran 24 nantinya ya. Baik, oke, baik. Nah ini dia tanggal 29 April tadi itu ada eksplor suasana asas semala Bogor Hidup Tengah lagi ya saudara ya, dan di tanggal 20 Mei itu adalah review sendiri kode video di tanggal 20 Mei 2023 ya. Nah kita mau keluar ya saudara ya, nah hati-hati saudara, setelah lurus kita langsung belok kiri ya seperti biasanya. Setelah kiri kita langsung ke lurus seperti biasanya. Ini dia. Oke, nah di sebelah kanan saya ini ada yang lagi dibangun nih rest areanya nih saudara nih. Pasti di sebelah kanan saya ini ya, tempatnya di daerah Gunung Mendung Kabupaten Bogor saudara. Dan sebelum aku tutup ya vlog kita ini, kami ingatkan terus kepada anda untuk jual pasar seluruh nama ini kita harus mengingat dan like channel dan komen sebanyak-banyaknya serta nyalakan notifikasinya ya. Asa balik kampung ya, kata mangsa bayinya 2 km lagi. Oh, my God.
adalah PLN Komfort University, saudara. Di sebelah kanan saya Amachibogi Head Shop and Play. Nah, di sebelah kanan saya ada bendungan Ciawi, saudara. Allah wakbar. Nah, di sebelah kanan saya ada Cahaya Village. Nah, di sebelah kanan saya ada Indut Opu Cafe and Restaurant. Ya, untuk pelaksananya terbangunnya, kita akan langsung datang ke sana ya, di sebelah kanan saya ya, atau ke sini ya. Baik. Rumah istirahat Bank Indonesia Raja Wali Merak. Wisma GKBI Cibogo. Baik. Wirasari rumah makannya di sebelah kanan ya, saudara. Dari kiri maupun juga kanan terdapat. Ada basecamp di sebelah kanan saya nih, saudara. Oke, baik. Nah, di sebelah kanan saya ada popo bensin, saudara. Sayangi ginjal mus dari ini. Batu Gin dari Kimia Farma BUMN Pong Indonesia. Hotel Purnama di sebelah kanan saya ya, saudara. Nirwana. Nah, ini setelah payung asli hotelnya, saudara ya. Ini jadi pasang itu adalah Nichols River Park ya. Nah, udah pernah kesana belum? Atau belum pertama kali, baru pertama kali ya wisata ke Nichols River Park ya. Ini ya tujuannya di sini nih, saudara ya. Tadi ya. Lawar sampai Sinta. Destinasi payung
lihat tujuannya di sini nih tempatnya, ya kan? Ini dia Niko Sutro Smart Resto dan oleh-oleh coklat ada di sebelah sini saudara. Ini dia. Oke. Ini ya tujuannya di sini tempatnya ya, tuh ya kan? Baik. Kita mau siap-siap putar balik ya. Makasih semua kita yang subscribe di laman YouTube channel Smart Smart. Like, share, dan subscribe banyak yang suka dengan teman-teman. Sampai jumpa.